dia jarang upload. Buset. Apa nih? Nembak rumput, guys. Nembak rumput. Tiga. Rata, guys. Nembak rumput asem. Matanya bisa menembus rumput, guys. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di Jigum Channel in the house. Yo, kita bakal turun aja, teman ya. Di The Gear, The Gear. SMP. Oke. Bersama teman-teman kita, kita akan melakukan suatu manuver ya. Manuver apa? Manuver men men apa ya? Membantai musuh-musuh kita. Oke. Kita tunjukkan siapa sakit hatiku. Namanya sakit hatiku ya. Satu squad, dua squad. Hah. Belum tahu dia teman-teman gue siapa. Bukan gue ya, teman-teman gue. Teman gue yang bakal meratakan musuh-musuhnya. Gue bagian nongkrong aja. Ya gue dapat ke-8, guys. Oke, bener gue. Nah, ada yang baru turun. Ada musuh, guys, baru turun. Gue gak ada senjata lagi. Jelas tak AFK, masa di repap. Surprise, motherfucker. Bye. Buset, serem banget ya pegang AFK lagi. Kok masih penok ya? Oh, beda squad ya. Wah, kena semua teman gue, guys. Knocknya jauh-jauh lagi. Nyampain. Ada yang mau nge-molotop gua. Molotop sekarang sakit nih. Gua pakai 11 kali nih, enggak takut diras. Temen kita mati semua, mantap. Nice. Iya, yeah, enggak kena. Maaf, bro. Gua di ruangan satunya, bro. Sini ngeras gua nih. Masih TPP yang di sana. Ahu. TPP for life, bro. TPP terus pantang mundur, bosku. Gua enggak ada face sih, teman-teman ya. Enggak bisa ngeras gua. Woi, keluar lu. Enggak mau ngelut. Cuy, itu ada barang loh. Hah? Cuy. Itu ada barang lu, lah. Iya, suka. Oh my god. Ini pasti nge-cheat sih. Ini pasti nge-cheat, guys. Gimana caranya bisa kelihatan di situ? Kan bisa ya? Gol doang asem. Hah? Ih, serem. Sumpah ini player serem, guys.
apa tembus ya? Hah? Ih, keluar lagi satu. Ih. Serem, guys. Ada cheat sekarang ya. Ada cheat, guys. Gila sih itu. Berarti dia ngeliat gua tembus ya. Gila sih itu. The next level gameplay sih. Pro player sama beda sih. Gila. Tapi kayaknya HP-nya butek deh. Ini kayaknya orang bikin ID baru ya, iseng-iseng gitu ya. Untuk nge-cheat. Gila. Semuanya dibantai, guys. Oh my god. Gila, bro. Kayak film-film, bro. Masih ada ya? Hah? Tahu dia, dia nge-cheat ya. Dia pasti tahu ada musuh. Berarti musuhnya lagi gerak-gerak di dalam rumah. Ya, bot belakang. Ya, panik. Waduh, kacau lu, bro. Lu nge-cheat ya, bro ya? Kacau sih. Gak nyangka ya masih bisa ini ya. Bullet cheat, X-ray vision, no recoil. Mainnya sih kaku, cuman dia nge-cheat temen ya. Nge-cheat. Kayaknya ini lagi GB temen atau gimana ya? Lagi GB temen atau gimana sih? Enggak tahu sih, temennya ada satu yang belum keluar. Kayaknya dia main have fun doang sih. Nyobain cheat ya. Jadi lihat. Oke, lihat. Sumpah ini cheat ngeri banget loh. Ini kayak cheat zaman dahulu loh. Itu ada musuh tuh. Gak recoil. Oh, kenok musuhnya, kenok. Mati. Ini kayak cheat zaman dahulu, guys. Tembus tembok, guys. Gak ada obat. Oh my god, ini tembus ya. Gua tadi juga kena tembus ya. Ini kayak apa ya? Bullet apa itu ya? Kenapa tempat cuma gold doang dia dapet ranknya. Bisa ketemu gold juga gua. Cheating ya. Bullet cheat ya udah. Kita coba lihat ya. Dia bakal bisa cheat enggak? Tapi kalau gua lihat dari cara mainnya dia ngerti main, cuman gak lincah ya. Wah, gila sih ini orang. Kita coba dengar mic all. Ngomong. Oh, ada yang ngomong, guys. Tadi kode bunyi. Anjir. Ngecit dia, Bang. Ngecit ya. Ngecit lu katanya. Cet luru gitu kan. Wah, gila sih. Gua enggak nyangka sih bakal ketemu cheater. Tapi gua ngerasa ya, player India itu kemarin itu gua main makin gila aimnya. Enggak naik mobil langsung kena bertiga gitu. Ternyata tembus lagi ya cheat ya. Gua agak kanlah. Oh, udah ada 7 orang ya. Ada 7 orang yang nontonin dia, guys. Ada 7 orang yang melihat permainan dia. Aduh, ini mic-nya bisa banget. Laporkan. Kita lihat ya. Laporkan. Kok bisa ya? Ada cheat ya? Ini paling kita. Oke. Tapi ini kayaknya bukan player Indo deh. Ya, kayaknya player luar negeri tuh. Kayaknya player India sih. Karena entah kenapa mereka lebih banyak yang cepat dapat gitu ya. Kita kayaknya agak lambat masuknya, tapi banyak juga. Ada juga player Indo yang make pastinya. Cuman biasanya enggak ketemu gua. Ketemunya 1-2 jarang banget lah. Dan enggak separah ini. Ini parah banget. Ini bayangin ngepron di dalam rumah ditembak, guys. Ngepron di dalam rumah gitu. Gila kan. Enggak pernah gua ketemu cheat seperti ini. Dulu gua ketemu terakhir yang di Gergopol, enggak salah. Yang musuhnya nge-cheatnya pelurunya kemana-mana gitu. Setahu gua biasanya pakai aim hack, wall hack gitu ya. Ini udah parah sih. Dia ngeliat musuh nih di Novo sebenarnya. Dia kayaknya pakai yang antena itu loh. Jadi dia tahu ada musuh di mana. Dia kayaknya udah ngeliat orang nih, iya. Udah tau dia di mana orang.
Gak ada orang ngapain dia kesana katanya kan. Ah liat nih ya, dia tahu nih ada orang nih. Jauhnya itu. Gila. Kacau lu bang. Nge-cheat dong. Iya dia udah ngeliat, di depan sini kayaknya. Ada orang. Ada orang. Dia kalau dia mati cupu banget sih dia. Dia cheatnya tuh parah banget teman-teman. Kalau mati keterlaluan sih dia. Dia harus chicken sih. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Masa nge-cheat mainnya gini? Kalau nge-cheat balik apa ya? Peluru, nge-cheat peluru mah gua mainnya kayak orang gila pasti. Kalau punya boleh. Tapi kan oke, dia ada ngapron. Oh, ini jelas. Buset. Apa nih? Nembak rumput, guys. Nembak rumput. Tiga. Rata, guys. Nembak rumput asem. Matanya bisa menembus rumput, guys. Gila. Mati. Rata. Udah 15 kill. Anjay. Gila, gila, gila. Orang baru main itu bukan main kita, dia pun recoil. Pro kali bang, gila. Pro. Bang, hit dia bang. Hit dia bang. Pantes. Dia bukan tadi aku bang, dia nembak. Pantes sama. Cik dia lucu. Suntik dia, cik suntik. Cik suntik ya? Oh, ini bukan suntik lagi coy. Suntik gak kayak gini. Ini parah banget, ini udah... Gak ngerti lagi, gue tembus-tembus coy. Tembusnya parah aja, banget. Beda otak dia bang. Justru otaknya pinter ya. Bisa bersenang-senang ya. Sebenernya gue gak menyalahkan player juga sih yang menggunakan cheat ya. Karena pada akhirnya mereka kena ban, mereka bakal rugi juga sih. Cuman yang paling rugi kan ya player yang jujur kayak kita. Cuman ya tanggung jawabnya si ini ya, tanggung jawabnya si Tencent gitu loh untuk memperbaikinya ya, gitu ya. Kalau kayak gini kita mau gimana? Kita ngobrol sama yang lain. Sekarang banyak cheater bang. Iya bang. Lapor aja nih bang. Udah bang. Iya, gua udah lapor dulu bang. Bapak dia juga lapor sih bang. Yang mana kita? Tapi KD-nya cuma 4 loh guys. KD-nya 4 ya. Kalau pro player rata-rata 6 gitu ya. Karya gue sekarang juga paling yang 4, mana 4, 5, 4, 4. Ini nomor... Nomor 3 nih yang hidup ini. Yang bela OP ini? Iya bang. Pantesan sekali spray habis satu mobil. Oh itu, iya, itu yang tadi satu mulai? Bang, andaikan kata gue mampet sama dia orang gue puk bro. Iya, nge-spray dari rumput. Gak kelihatan apa-apa. Mas. Kalau saya mabar sama dia udah tak bombing. Gue kalau udah punya orang, gue bunuh. Jadi itu yang ngomong ya, yang barusan di spray ya. Cukur. Cukur nih. Enggak mau kalah. Mau menang aja. Oke, jadi orang cupu nih kan nge-cheat ya. Enggak mau kalah. Juga. Oh, kayaknya dia itu awalnya main enggak pakai cheat. Awalnya enggak nge-cheat, terus dia nge-cheat KD-nya jadi 4. KD-nya cuma 4 loh. Lihat tuh, eze, goyang tanah kiri kan, eze. Gila. Ngeledek-ledek guys. Udah ngeledek dia, biar pusing yang nonton. Pro player mah beda. Udah bawa mobilnya aja. Udah kelihatan cupu ya. Hahaha, dia masih ngajak Dodol Garut. Dari gaya gue bawa mobilnya kelihatan cupu katanya. Cepet kali mobilnya, cok. Cepet kali mobilnya, cok katanya. Emang namanya cepat ya? Mobil depan, mobil depan. Ayo lo! Mati lu, Cid. Gugur kan ya. Aneh ya, gold bisa ketemu ace, lihat tuh. Bisa ketemu crown, gak ngerti gua respectingnya. Agak aneh temen ya. Jadi itulah temen ya, akhirnya kita bertemu cheater lagi. Walaupun cheaternya gak jelas ya. Gua gak ngerti kenapa matchmakingnya gold bisa ketemu ace, bisa ketemu crown, bisa ketemu yang lain-lain. Tapi apa sih, agak meresahkan sih ya. Gua mikir gua kalau pakai cheat paling mentok sampai gold, platinum gitu kan. Gak bakal naik lagi gitu kan. Kena ban paling ya. Tapi ya sudahlah ya. Pada akhirnya dia mati. Dan menurut kalian gimana? Apakah
yang harus dilakukan Tencent lagi nih untuk mengeban orang-orang ini, gitu ya. Dilema, kenapa? Karena kalau mereka ngebannya terlalu massal, salah target gitu ya, pemainnya makin berkurang ya kan, pemasukan berkurang guys ya, gitu aja logikanya ya. Tapi kan ini tanggung jawab, ya yang tanggung jawab mereka harus secara selektif ngeban orang yang benar-benar pakai cheat, bukan salah sasaran ya. Banyak yang pakai GFX tool gitu kan, kena ban juga, tapi susah soalnya diseleksi. Yang penting orang yang pakai aplikasi lain bersamaan dengan PUBG ya, yang mempengaruhi codingnya PUBG, aimbot bakal di ban gitu ya. Semoga terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.